adalah ujian bagi kita. Jalankan ini sebenarnya daripada saya sendiri sudah bermula daripada PKP 1. PKP 1 waktu tu kita berasa terkejut dengan keadaan yang berlaku. Jadi kita buat. Kemudian apabila berlakunya PKP 2, kita masih menganggap bahawa keadaan masih lagi terkawal. Jadi kita masih lagi buat. Tapi bila dalam keadaan PKP 3 ni, kita nampak dalam suasana yang berlaku sekarang ni semakin teruk dan tertekan. Kewujudan sesebuah restoran itu di satu kawasan-kawasan itu mempunyai tanggungjawab sosial mereka tersendiri. Bukan mereka hanya memikirkan untung, kerana untung dan bisnes itu berjalan dengan masyarakat setempat. Jadi sepatutnya, dan apa yang saya faham, apabila berlakunya keadaan-keadaan macam ini, masyarakat setempat yang membeli selama ini, dan inilah masanya kita memberi semula kepada masyarakat setempat itu. Bagi masyarakat di Pandan Indah dan sekitar Ampang, andainya memerlukan bantuan, insyaAllah kita akan cuba membantu setakat mana yang boleh. Boleh berjumpa dengan restoran Cik D Pandan Indah. Facebook dia restoran Cik D Pandan Indah, ataupun boleh juga datang ke sini restoran di Nasi Ayam Pandan Indah, bertanya dengan staf-staf kita keperluan-keperluan anda, dan kalau kita mampu membantu, insyaAllah kita akan bantu. Saya mewakilkan kawan saya, kebetulan dia memang tak pandai bawa kereta, isteri suami dia pun sakit, talasmia lah. Kata pagi ni dia telefon saya, Kak Ida tolong ambil barang dia sekali. Jadi saya dah cek nama kat sini ada, jadi saya ambilkan sekali. Terima kasih jugalah pada Cik Din ni. Cik Din, Azudin yang suka promote-promote. Kita orang suka lah tengok dia punya cara dia kan, dia suka bantu. Orang yang tak ada sumber pendapatan, dia bantu untuk bagi, untuk sumbangan PKP ni. Sebabnya pihak lain pun kena jugalah macam ni, kena telus. Bukan kalau kata telus tu, bukan nak tengok rumah pun. Orang nak tengok isi poket dia, makan dia macam mana. Hari-hari makan ke orang ni, tak makan ke, ada ke barang dapur. Itu yang penting sebenarnya sekarang ni.